Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Muzafri di tempat main. Pada video kali ini saya akan mereview satu buah ransel dari Eiger, yaitu Eiger Ghibli 1.0. Langsung saja kita review tasnya. Tas yang kita review ini adalah tas Ghibli yang berwarna olive ya. Jadi sedikit hijau army gitu ya. Dan langsung saja kita lihat tampilannya. Di sini di bagian apa namanya? Ya, bagian belakang tas, depan tasnya bisa dilihat ada tulisan Eiger. Jadi ini kalau tulisan Eigernya Eiger ini tulisan begini nih, biasanya itu serinya seri riding ya. Eiger ada tulisan Ghibli 1.0 ya. Bagian belakangnya ada tulisan Eiger. Jadi kita lihat di sini ada dua kompartemen ya. Yang pertama kompartemen utama di bagian sininya, dan ini kompartemen kedua. Di kedua sisinya ada saku ya. Saku bisa menyimpan botol minum juga, sisi kiri dan kanannya. Langsung saja kita lihat di kompartemen utamanya. Kompartemen utamanya di dalam kita ada organizer lagi, dipisah oleh organizer, mungkin bisa meletakkan laptop ya ataupun MacBook ya. Dan di sini plong cukup luas ya. Tas Eiger Ghibli ini memiliki kapasitas 20 liter dengan dimensi 30 x 14 x 42 cm. Ya. Langsung kita lihat di kompartemen keduanya, di sini bisa meletakkan beberapa barang-barang yang lebih kecil ya. Mungkin laptop, charger, handphone, dompet dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, di setiap sisinya ada apa namanya ini? Ada sakunya ya. Kiri dan kanan di sini juga ada. Tas ini berbahan dasar polyester dengan berat itu kurang lebih 400 gram dan dijual dengan harga Rp299.000 di web resminya ataupun di beberapa marketplace seperti Eiger dan Shopee. Namun seperti biasa saya sampaikan, di beberapa kesempatan kamu bisa dapat harga ini dengan harga yang lebih murah ya, diskon 10-30% mungkin. Dan link pembeliannya sudah saya letakkan di kolom deskripsi video, baik itu webnya di www.eigeradventure.com maupun di Shopee dan Tokopedia-nya. Itu saja video review tas Ghibli 1.0 nya. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe tempat main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.